Yo, halo teman-teman, kita kembali lagi dan video kali ini aku akan membagikan untuk update entrance UCL season sekarang sih ya. Season sekarang. Oke, kita langsung saja. Kali ini kita fokuskan ke update entrance ya. Look, penampakan atau update yang terbaru entrance UCL 2023-2024 atau 2024 atau 2024-2025. Oke, kita sudah di Santiago Bernabeu. Oke, Santiago Bernabeu. Oke, seperti itu untuk entrance-nya. Bisa kalian lihat ada ornamen-ornamen dengan nuansa UCL dan seperti itu untuk apa ya namanya, lingkaran itu, setengah lingkaran itu. Oke, sangat meriah sekali di Santiago Bernabeu. Ada yang berdiri tanpa alas tadi. Oke, untuk yang memegang bendera UCL itu ya bergerak ya, jadi tidak diam saja mematung tapi bergerak. Jadi untuk penampakan di laga UCL group stage ya, masih group stage ini. Seperti ini untuk entrance-nya dan nanti kita akan bertahap dari group stage, knockout dan final tentunya. Jadi tunggu saja untuk video kali ini seperti apa untuk update terbaru UCL entrance 2024. Ternyata Arda Guler dipasang cuy. Arda Guler di sana, nama Arda Guler, Jude Bellingham. Oke, ternyata udah selesai untuk penampakan dari entrance. Kita langsung skip ke entrance selanjutnya. Oke teman-teman, kita sudah di knockout ya. Oke, sudah ada sedikit perbedaan. Ini kita masih sama ya untuk lorongnya. Tapi tadi dilihat dari atas sedikit ada perbedaan untuk knockout ini. Oke, seperti itu. Ciamik banget sih, mantap sekali. Sedikit ya nuansa menambahkan gairah kita untuk bermain UCL di kompetisi teratas Eropa ya. Mantap sekali cuy. Kayaknya itu cuma apa ya, kayak ya sedikit tambahan ornamen, bisa kalian lihat bersama. PTW untuk entrance kali ini bisa dipasang untuk beberapa pet ya, termasuk football left. Untuk tutorial ada di akhir video pastinya, jadi tetap stay tune ya, tetap selalu tonton untuk tutorialnya. Kalau nggak ditonton ya, kalau yang belum tahu ya tonton, yang udah tahu skip boleh lah. Oke, kita langsung lanjutkan. Knockout sudah, group stage sudah, kebalik berarti kita langsung cus ke finalnya bre. Oke, let's go.
Oke, untuk tutorialnya kita bisa mulai saja. Ini kita langsung ekstrak aja untuk UCL generating and strain ini entran di sini. Di sini ada 3 file ya. 3 file final group stake sama knockout. Lalu FOF. Lalu FOF ya, kalau aku ini kan dibedain ya untuk satu-satu final sendiri, group stake sendiri, knockout sendiri. Jadi ini tutorial untuk update, bukan tutorial untuk pasang. Yang baru pasang. Untuk update aja, untuk yang mau pasang, untuk ya bisa sih ya, mirip-mirip, tapi kalian perlu download yang entran full ya, full versi seperti ini kan cuma update untuk UCL doang. Jadi yang final ini, yang final ini kalian angkat berhubung aku udah pasang, kalian angkat lalu kalian taruh di UCL Champion League final ini kan udah pasang. Untuk group stake ini bisa kalian taruh di nih, di champion ini, UEFA Champion League ini, yang enggak ada apa embel-embelnya road sama final. Yang road ini knockout, yang road ini knockout. Jadi seperti itu untuk tutorial pasangnya, tinggal kalian kopas-kopas saja, yang lama kalian hapus. Untuk di Football Live untuk BTW, untuk yang mau pasang, jadi kalian harus mendownload ini dulu. Entrance sama entrance pick ini, sama modulnya ini, entrance pick sama entrance server ini harus kalian punya dulu sih ya. Untuk ini termasuk trophy juga udah ada ini gitu, udah ada entrance trophy, animasi barang, animasi juga kan. Untuk teksnya di sini sama sih ya, untuk penambahan teksnya di luar seperti ini. Untuk entrance fix ini aku matiin, aku lupa entah kenapa kayaknya crash di saat pakai MU itu, mungkin ya seingatku seperti itu. Kalau di Football Live kita tengok dulu entrancenya. Football Live ada di cinematic cuy. Kalau Football Live, tutorial Football Live ada di cinematic. Jadi di sini ada UEFA Champion League. Berarti waduh, nggak tahu cuy ini aku cuy. Yang final mana, yang knockout mana, yang group stage mana, nggak tahu. Ya kalian apa ya? Intinya kalian coba-coba aja untuk apa penempatannya, bebas sih ya. Karena kalau di final ini keliru ya, kalian pindah aja. Untuk Football Live kan karena ini udah bawaan dari Smokepad ya, dari official kan, mereka pakai cinematic penamaannya. Jadi tinggal mudah sih sebenarnya kalau tahu mana yang knockout, group stake sama final, itu mudah, tinggal kalian paste aja. Pokoknya kalau di kalau kalian pakai pad itu namanya entrance, kalau Football Live cinematic, seperti itu. Kalau kurang jelas atau masih belum paham, tanyakan di komentar, nanti akan aku bantu. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton, sampai jumpa di next konten selanjutnya.